Halo Sobat Budaya, kali ini saya akan mengupas budaya tentang tradisi mengarak seribu tumpeng dalam metik padi warga Ponorogo. Penasaran kan bagaimana tradisi ini diselenggarakan? Simak terus Mata Wisata dan Budaya kali ini. Ribuan warga Ponorogo mengarak seribu tumpeng ke arealan pertanian guna menguri-nguri budaya yang ada di desa setempat. Selain merupakan rasa puji syukur atas hasil menanam tanaman padi, warga berharap agar panen raya di desanya berjalan lancar dan hasilnya berlimpah ruah. Inilah ribuan petani desa Gelinggang, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, saat mengarak tumpeng menuju lahan pertanian dengan pakaian adat Jawa. Orang dewasa maupun anak-anak melakukan kirab budaya yang mengarak seribu tumpeng hasil bumi dari balai desa menuju lokasi lahan pertanian, guna menguri-nguri budaya tradisional yang ada di desa setempat. Kirab budaya dengan mengarak seribu tumpeng ini tidak hanyalah sebagai rasa puji syukur atas panen raya tanaman padi milik petani desa setempat. Selain itu, petani juga berharap hasil panen raya berlimpah ruah jika dibanding dengan panen raya sebelumnya. Selain kirab budaya dan mengarak seribu tumpeng, juga melakukan ritual pemetikan padi serta ritual umbul dongo Dewi Sri yang dilakukan di area persawahan. Antusias warga dan petani pun terus berdatangan untuk melihat budaya seni Jawa yang ada di Desa Gelinggang, Kabupaten Ponorogo. Ini adalah wujud rasa syukur, rasa gembiranya warga Desa Gelinggang panen raya. Harapan ke depan dengan pelaksanaan kegiatan seperti ini, warga dan petani tentunya kita terkoneksi dengan alam dan bisa menyatu bagian dari alam, maka alam memberikan dengan proses dari pertanian ini berlimpah. Harapannya untuk Desa Gelinggang supaya loh jinawi guyub rukun sesama masyarakat Desa Gelinggang. Sementara setelah melakukan kirab budaya dan ritual metik padi, tumpeng didoakan oleh sesepuh desa dan ratusan warga langsung makan bersama sebagai ungkapan puji syukur atas panen raya di desa setempat. Ini adalah wujud rasa syukur, rasa bergembiranya masyarakat Desa Gelinggang berkaitan dengan panen raya. Harapan ke depan dengan pelaksanaan kegiatan ini apa, Mas, warga dan petani? Tentunya karena kita terkoneksi dengan alam juga, kita berusaha untuk menjadi menyatu bagian dari alam, maka alam pun memberikan baik, maka proses dari pertanian ini berlimpah, Mas. Harapannya untuk desa ini supaya makmur, loh jinawi, guyub rukun sesama masyarakat Desa Gelinggang. Nah, ini adalah salah satu budaya dan tradisi yang ada di negara kita, Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga dan negara Indonesia wajib melestarikan tradisi budaya yang ada. Ikuti terus saya dalam Mata Wisata dan Budaya. Somebody, please help me get over you. 'Cause it feels like I've been wasting my time in all the wrong places, on all the wrong faces. Nobody compares to you. Ooh, nobody compares to you.